Hai semua, Assalamualaikum. Bagaimana Kak Azim menyambut Hari Raya Aidiladha di Mekong, Kanada? Mari jom ikut Kak Azim, okey? Selepas mandi sunat, kita pun melakukan solat sunat Aidiladha 2 rakaat. Buat sendiri saja. Kenapa kita tak pergi masjid? Sebabnya dekat Mekong ni ada 2 orang je orang Islam. Kak Azim dengan suami Kak Azim. Dekat Weyburn, iaitu 25 minit daripada tempat Kak Azim pun tak ada masjid. Dekat F7 pun tak ada masjid. So buat sendiri sajalah kat rumah. So inilah pemandangan di pagi hari raya. So kita buka takbir raya. Masa buka takbir raya dekat YouTube ni, ya Allah, nak meleleh air mata sebab Kak Zee memang dah lama sangat tak dengar takbir. But hari ni Kak Zee kuatkan juga mendengar takbir raya. Kita panaskan nasi impit. Ha, sebab pengertian hari raya pada Kak Azim mesti nak kena ada nasi impit ataupun ketupat. Dan kita panaskan lauk yang kita masak semalam. Dia dah tinggal sikit dah rendang. Kak Azim masak makan seorang je kan. Dan juga kita panaskan kuah kacang kita. Ha, suami Kak Azim memang tak boleh makan lah dua benda ni. And then kita buat air kopi. Ha, cantik tak bekas kopi ni? Kak Azim beli sebab Kak Azim suka dengan sudu dia je. $4 je Kak Azim beli benda Allah ni. Ha, tengok sudu dia. Beli sebab sudu, bukan sebab apa lagi. Suami Kak Azim memang tak makan pagi. Jadi memang senang sikit kerja Kak Azim ni. Setiap kali raya ke apa, Kak Azim yang makan dulu, bukan dia. Walaupun suami tak makan pagi, tapi kita tetaplah tanya dia nak makan ke tidak kan. Kok-kok lah semalam dia lapar. So rendang kita dan juga kuah kacang kita dah pun panas. Apa lagi sesi makan-memakan lah. Masa nak tanya suami nak makan ke tidak, tiba-tiba nampak suami bercakap dengan si Aliona. Apa hal pula Minah ni datang datang pagi-pagi buta ni kan, nak beraya ke? What, you got a flower? Can I see? No, no, not me. You have a secret admirer. Is it for you or for Angela? Rupanya dia dapat bunga guys. Ha, tak tahulah dia ke housemate dia ke, sebab tak ada nama dekat situ. Jadi dia ingatkan Kak Azim yang bagi bunga. Tak ada kuasa aku nak bagi bunga kat dia lah. So Kak Azim pun datang pada nak tengok bunga. Lawa juga bunga yang dia dapat ni. Ha. Kalau aku pun aku main rembat je. Malah nak tahu siapa. Kenapa tak ada orang salah hantar bunga ni dekat rumah Kak Azim? Boleh juga jadi hiasan di pagi raya. Jadi itu sajalah Kak Azim punya cerita tentang menyambut hari raya di Mekong. Ha, makan tepi tingkap saja. Tak ada nak pergi mana-mana pun. Jumpa lagi. Bye-bye.